kesempatan buat rekan-rekan nanti merekrut untuk aktif di apa namanya MTC IT atau COSMIT atau FORMIT dan yang lainnya, MIT dan MIT-MIT yang lain serta MIT-MIT yang lain. Oke. Nah, tapi sekali lagi yang namanya berorganisasi jangan hanya sekedar mengembangkan persepsi, kita berlatih banyak hal. Nah, coba kita lihat gambar ini. Ya. Coba kita lihat ya titik kita di sini, gerakan kepala kita maju mundur. Coba kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada apa? Apa bu? Nggak lihat apa apa? Apa mas Tatun? Gerak-gerak gitu ya? Nah, apa mas? Gerak-gerak? Bergelombang. Sama gitu ya? Nah kalau kita lihat mana yang bergerak-gerak, ini kan cuma gambar statis, gambar diam kan? Iya. Ya? Tapi kenapa bergerak-gerak? Karena kita terpengaruh oleh fokus di sini dan lingkungan yang ada, sehingga kita tidak bisa ya menerjemahkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Bisa jadi sekarang kita juga menganggap seperti itu, ada isu seperti ini, wah lingkungan kerja kayak gini, kita berkembang persepsi macam-macam ya, padahal bisa jadi hal yang terjadi bukan yang seperti yang persepsi kita. Nah, di dalam berorganisasi kita juga melatih sensitivitas hati, melatih mengasah sensitivitas diri sekaligus tidak membiasakan diri untuk mengembangkan persepsi-persepsi yang negatif terhadap perkembangan diri kita. Kita akan berusaha mencari fakta-fakta, ya, hal-hal yang real, kenyataan yang ada di lapangan, ya, sehingga nanti hubungan antara atasan dan bawahan, mengelola sebuah kegiatan gagal atau berhasil bukan kemudian dikembangkan dengan oh ini gagal karena ini, ya, tidak ada persepsi seperti itu. Melatih kita untuk cerdas, ya, dalam berorganisasi. Nah, kira-kira gimana ini? Cacar atau tidak nih garis-garis ini? Enggak cacar. Aneh ya, saling silang ya. Coba siapa yang mengatakan cacar angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, ternyata cuma 3 mengatakan sejajar, yang lain mengatakan atau beranggapan saling bersilangan, ya kan? Pertanyaannya ini kira-kira apa? Kubus ya, sama sisi ya. Nah, ini sama nggak? Ini dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nah, kalau hal yang sama kita jajarkan, kita kasih ada apa namanya tali atau apa gitu ya, besi di atasnya, kira-kira besi itu akan lurus atau tidak, baik yang di atas maupun yang di bawahnya lurus. Kenapa kita katakan akan tabrakan, akan bersilangan kalau itu lurus sejajar kan? Kenapa kita berpikir ini tidak sejajar ya? Sejajar ya kan? Karena bisa jadi yang terbangun dalam pikiran kita persepsi yang bermacam-macam karena pengaruh ya gambar yang lain. Ya kan? Nah. Yang masih penasaran? Coba digaris lagi gitu. Ditarik lagi kira-kira apa? Ini sejajar atau tidak gitu. Gampang kan sejajar atau tidak, kita punya alat gitu ya. Nah, misalnya di sini gitu. Nah, kita lihat kira-kira ada perubahan apa enggak? Ya, tidak ada. Kalau ini tidak sejajar, berarti dia itu akan turun atau naik. Gitu juga di sini kan? Turun atau naik. Nah. Ada yang masih belum yakin? Oke, ya. Ya, ini hanya tipuan gambar saja. Ini baru gambar. Nanti kalau di luar itu banyak tipu-tipu lagi. Ketemu agen tipu-tipu gitu ya. Ketemu pejabat-pejabat tipu-tipu. Jangan sampai ketemu mahasiswa tipu-tipu gitu ya. Saya punya pengalaman ditipu orang yang mengaku pejabat, apa? Mengaku mahasiswa. Ciain lagi. Keluarkan kartu mahasiswanya. Oke, ada satu film ya, biar nggak ngantuk, kelihatannya sudah mulai 5 word ya. Tidak apa-apa.